Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia yang luas ini, ada begitu banyak macam suku dan budaya. Ada yang tinggal di kota dengan peradabannya yang maju, dan ada juga yang tinggal di pelosok pedalaman yang sangat jauh dari peradaban manusia yang maju, sehingga mereka tidak mengetahui kehidupan normal yang umum di zamannya. Bahkan, mereka juga tidak mengenal agama. Mereka disebut dengan suku primitif. Lantas, bagaimana nasib suku primitif di akhirat? Apakah masuk surga atau neraka? Simak video ini sampai akhir hanya di channel Lensa Asu aja. Nasib suku primitif yang tidak mengenal Islam di akhirat. Suku primitif dan mereka yang tinggal di pedalaman, yang tidak tersentuh dunia modern, jauh dari peradaban, hidup dengan adat istiadat dan sistem kepercayaan sendiri, kemudian mati dalam keadaan demikian, tanpa mengenal Islam, maka status mereka disamakan dengan Ahlul Fatrah. Ahlul Fatrah adalah manusia yang hidup tanpa pernah menerima dakwah Nabi atau Rasul, terutama mereka yang hidup di masa antara Nabi Isa sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW, sebab pada zaman itu tidak ada seorang Nabi yang diutus. Ahlul Fatrah dimaafkan seluruh perbuatan mereka di dunia, tidak dihisab, tidak dituntut, dan tidak disiksa berdasarkan keumuman dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidaklah aku menyiksa sampai kuutus seorang utusan." Al-Quran Surat Al-Isra ayat 15. Ahlul Fatrah tidak disiksa berdasarkan perbuatan mereka selama hidup di dunia. Mereka hidup bagaikan makhluk Allah yang tidak diberi taklif, seperti burung-burung, kupu-kupu, dan merak. Mereka akan diuji di akhirat, dan lulus sedianya ujian itulah yang menentukan apakah kelak mereka masuk surga atau masuk neraka. Dari Al-Aswad bin Sari, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ada 4 jenis orang di hari kiamat nanti, yaitu orang tuli yang tidak mendengar apapun, orang idiot, orang pikun, dan orang yang mati di masa fatrah. Orang tuli berkata, "Wahai Rabbku, telah datang Islam, tapi aku tidak mendengar apapun tentang hal itu." Adapun orang idiot berkata, "Wahai Rabbku, Islam telah datang, sementara anak-anak melempariku dengan kotoran." Adapun orang pikun berkata, "Wahai Rabbku, telah datang Islam kepadaku, hanya saja aku tidak bisa memahami sama sekali." Adapun orang di masa fatrah berkata, "Wahai Rabbku, tidak ada utusanmu yang mendatangiku." Lalu Allah mengambil perjanjian dengan mereka agar mereka benar-benar taat kepadanya. Lantas Allah mengutus malaikatnya untuk mengatakan, "Masuklah kalian ke dalam neraka. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kalaulah mereka memasuki api tersebut, api itu akan menjadi dingin dan menyelamatkan mereka." Hadis riwayat Ahmad. Sahabat beriman, dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW menceritakan ada 4 golongan manusia yang akan membela diri di hadapan Allah pada saat dihisab. Mereka adalah orang tuli, orang pikun, orang idiot, dan ahlul fatrah. Orang tuli menolak dihukum karena tidak masuk Islam dengan alasan dia tidak bisa mendengar risalah Islam, sehingga tidak bisa mengimaninya. Lalu orang pikun mengaku tidak bisa memeluk Islam dengan alasan bahwa dakwah Islam sampai kepadanya, namun pada saat akalnya sudah tidak berfungsi dengan baik lagi. Lalu orang idiot mengaku tidak bisa memeluk Islam karena saat hidup di dunia dalam keadaan keterbatasan mental atau memiliki gangguan kejiwaan, maka tidak bisa menimbang baik dan buruk, bahkan dihinakan oleh sebagian manusia, sampai-sampai anak-anak kecil pun melemparinya dengan kotoran. Sedangkan Ahlul Fatrah, termasuk suku primitif, mengatakan tidak bisa memeluk Islam karena tidak ada sama sekali satu utusan Allah pun yang datang mendakwahi Islam kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua alasan mereka, lalu membuat perjanjian dengan mereka saat itu juga, agar menaati apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di fase ini, Allah mulai menguji, agar diketahui apakah nasib mereka ke surga ataukah ke neraka. Setelah itu, mereka siap dan menerima perjanjian tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka untuk masuk neraka. Perintah Allah untuk masuk neraka ini tentu saja mengejutkan mereka.
Tetapi dari situ justru akan terlihat siapa yang memang sifat dasarnya taat kepada Allah dan yang sifat dasarnya membangkang. Mereka yang memang tabiatnya taat, maka dengan segera melaksanakan perintah itu dan api neraka pun terasa dingin bagi mereka. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun yang tidak mau melakukannya karena takut, maka Allah mencela mereka. Dan dengan cara itulah maka menjadi jelaslah siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Sedangkan pendapat lain juga ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang hidup sampai matinya tidak pernah mendengar dan mengenal Islam, maka mereka akan masuk surga. Imam As-Suyuti rahimahullah berkata, para Imam Asy'ariyah yang termasuk Ahlul Kalam dan Ahlul Usul serta ulama ahli fiqih madhab Syafi'i berpendapat bahwa orang yang mati dalam keadaan belum pernah mendengar Islam, ia masuk surga. Bagaimana nasib orang gila di akhirat? Seperti diketahui, secara medis orang gila adalah orang yang mengalami gangguan kejiwaan atau disebut dengan ODGJ. Akal mereka tidak berfungsi dengan baik untuk berpikir dan melakukan berbagai hal. Lalu dalam hal beribadah, mereka pun diperbolehkan untuk tidak menjalankan ibadah. Lalu, bagaimana nasib ODGJ di akhirat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, catatan amal diangkat dari tiga jenis orang, yaitu orang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dia balig, dan orang gila sampai dia sembuh dari gilanya. Hadis riwayat Ahmad. Berdasarkan hadis tersebut, maka jelas bahwa orang gila di dunia tidak dibebani tanggung jawab menjalankan ibadah atau hukum syara'. Orang gila memiliki status sama seperti anak kecil yang belum balig, sebab mereka tidak memiliki akal yang baik. Orang gila juga tidak akan dipersidangkan di akhirat. Amalan dan dosa mereka tidak dihitung. Mereka tergolong orang yang disebut yang mulhisab. Tetapi lain halnya jika orang yang gilanya kambuhan, mereka akan dihisab dengan mengacu pada saat ketika sedang warasnya. Namun ketika sedang gila, maka segala perbuatannya tidak ditimbang, dan itulah yang menjadi penentu mereka bakal masuk surga ataukah neraka, yaitu amalan mereka ketika dalam waktu waras atau normalnya. Sementara itu, para ulama berpendapat, orang yang gila sejak kecil hingga meninggal dunia, maka ia akan masuk surga selama orang tuanya muslim dan lahir dalam keadaan muslim. Keputusan itu mengacu pada dalil Al-Quran yang mengatakan, dan orang-orang yang beriman, beserta anak keturunan mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak keturunan mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Al-Quran Surat At-Tur ayat 21. Sedangkan bagi yang non-muslim, maka penentuannya berdasarkan hujah, yakni langsung masuk ke surga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami mengirim utusan atau rasul kepada mereka. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 15. Makna dari ayat tersebut ialah, seorang tidak akan diazab sebelum ditegakkan hujah kepadanya, yakni hingga dakwah Islam sampai kepadanya. Jika orang yang berakal saja tidak diazab, maka orang gila lebih pantas tidak diazab karena tidak memiliki akal yang normal. Sahabat beriman, kita patut bersyukur karena kita termasuk hidup di zaman yang peradabannya maju dengan segala kecanggihan teknologinya dan kemudahan dalam mendapatkan informasi. Dengan nikmat akal yang Allah berikan seperti ini, seharusnya kita dapat memaksimalkan ibadah kita kepadanya, sebab segala sesuatu yang menjadi sarana dalam beribadah sudah bisa kita temui dengan mudah. Kita pun juga diberikan nikmat kemudahan dalam informasi, yakni dalam media sosial. Namun tentunya kita juga harus bijak dalam bermedia sosial, dan juga bijak dalam hidup di zaman yang modern seperti ini. Maka dari itu, sangat perlu bagi kita untuk tetap berpegang teguh pada ajaran Islam, yaitu ajaran yang sempurna pada setiap zamannya. Serta ikutilah ulama-ulama ahlu sunnah yang ma'ruf, sebab merekalah yang mewarisi ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita semua dari fitnah akhir zaman, sehingga rahmat dan keselamatan bisa kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.